Tuhan kejahatan luar biasa bukan? Terminologi mas punya ekstra dari teman-teman ini di dalam literatur sesungguhnya pandangan saya korupsi itu sendiri juga tidak termasuk korupsi tidak termasuk dalam yang biasa luar biasa itu ada terorisme narkoba dan sebagainya korupsi dan demikian. Mengapa untuk undang-undang pada saat ahli sebagai anggota dewan membentuk undang-undang KPK dan menganggap perlu bahwasanya tindak pidana korupsi itu diberantas dan dianggap kejahatan yang luar biasa. Jadi dalam kesejahteraan dengan KPK mengatakan seperti itu. Kenapa? Tadi saya menjelaskan kenapa KPK dulu, kenapa pada waktu kontribusi penegak hukum baik jaksa dan kepolisian belum optimal dan maksimal dalam rangka